Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba mengupas salah satu trik Instagram, yaitu ketika foto-foto kita di sini menyatu dengan ini, contohnya seperti di bawah ini. Ya, ini adalah foto sketsa dari Raisa yang saya ambil dari kawan saya. Jadi contohnya nanti seperti ini yang akan kita buat. Jadi kalau orang lihat profil kita itu menyatu beberapa foto seperti ini. Oke, caranya adalah seperti berikut. Kita ke Play Store, download salah satu aplikasi. Oke, jadi aplikasinya itu namanya Nine Square. Nine Square ini artinya 9 kotak-kotak gitu lah. Jadi klik Nine Square, kita install. Setelah terinstall, buka. Jadi ini adalah bentuk tampilan dari Nine Square. Kita klik pada gambar ini dan kita pilih gambar yang akan kita bentuk Nine Square-nya di Instagram. Sorry, salah tadi, kembali dulu, kita ulang lagi, kita pilih gambarnya. Kita klik di sini untuk gambar lainnya. Oke, kita pilihnya ya, foto college seperti ini. Ini ada beberapa pilihan seperti 3x1, 3x2, tapi saya lebih suka 3x3 karena lebih ke peta. Ini bisa kita besarin, kecilin, kita klik di sini. Setelah itu kita klik selesai dan langsung kita klik gambar yang pertama ini, kita tekan di sini dan langsung kita post ke Instagram. Klik selanjutnya. Setelah itu kita pilih lagi biar agak lebih berwarna di sini. Oke, selanjutnya dan bagikan. Satu foto telah terposting, maka kita akan memposting sekitar 8 gambar lainnya. Ini kan sudah terposting tadi, maka kita akan memposting 11 ini lagi, angka nomor 2, sampai habis ya, sampai 9 terposting ke Instagram. Ini selanjutnya kita bagikan. Oke, kita ke Nine Square lagi, foto yang nomor 3. Begitu seterusnya sampai 9 foto terupload. Di sini biar ada artistik sedikit, bagikan. Ini sekarang nomor 4, kita kena Square lagi, bagikan lagi, kita klik. Nah, ini lebih keren aja nampaknya. Kita bagikan lagi, langsung kita kenain Square lagi. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Lanjut. Dua-duanya lagi upload. Jadi setelah terupload kita ke Nine Square lagi. Setelah itu gambar nomor 6, kita posting lagi.
selanjutnya dan bagikan ke Nine Square lagi nomor 7. Itu selanjutnya bagikan selanjutnya nomor 8. Selanjutnya bagikan, selanjutnya kita ke Nine Square lagi. Nine Square ini yang ke-9 terakhir. Ini lanjutkan selanjutnya dan bagikan. Oke, ini udah nih. Jadi untuk melihat hasilnya, kita klik ini, profil. Profil. Ini profil kita. Selama di jaringan. Jadi hasilnya itu seperti ini. Ya, foto itu tampak menyatu, padahal itu berbeda-beda. Jadi kalau orang mampir ke profil kita, dia nampak gini. Oh, keren juga gitu. Ya, kan? Seperti di bawah ini juga. Jadi yang tadi itu dibagi, satu foto dibagi, cuman kita uploadnya satu-satu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda, terlebih juga bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.